Reuni Akbar dan Halal Bihalal ini dilakukan merupakan bentuk solidaritas antar alumni SPG mulai dari angkatan 80-an hingga 90 berkumpul untuk melakukan reuni di Asrama Haji Tabing, Kota Padang. Sebanyak 700 orang alumni SPG dari berbagai angkatan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian para alumni SPG di Kota Padang ataupun di luar Kota Padang. Hal ini perlu dilakukan agar seluruh alumni SPG 1 Kota Padang dapat terus berkiprah dan memberikan yang terbaik bagi dunia pendidikan khususnya di Kota Padang. Sehingga keberadaan alumni SPG 1 Kota Padang terus terjaga dan adanya perhatian pemerintah Kota Padang khususnya bagi para guru yang mengajar di setiap sekolah-sekolah yang ada di Kota Padang sehingga kesejahteraan guru dapat diperhatikan. Mengembalikan alumni kepada misi dan visi SPG 1 Padang. Berapa jumlah alumni sekarang, Pak? Yang hadir sekarang lebih kurang 700. Apa harapannya ke depan, Pak, dengan adanya reuni Akbar? Alumni ini kalau dapat bukan sekedar untuk berkumpul atau mengungkit masa lalu kita sebagai siswa SPG, tapi alumni berkarya dia untuk bangsa dan negara ini. Ya, memang berkenaan dengan berkesempatan dengan kegiatan Hari Raya Idul Fitri, kita manfaatkan kegiatan ini karena untuk Kota Padang kan besok sudah mulai sekolah. Jadi hari ini kita manfaatkan untuk kegiatan reuni Akbar dan Halal Bihalal alumni SPG 1 Padang yang kedua. Dari Padang, Budi Chandra, iNews melaporkan.